Hai, selamat petang semua. Jumpa lagi kita dalam channel saya, Diana Juna. Okay, di video kali ini saya tengah sibuk di dapur. Sekarang ni saya tengah isi air sebab esok dia orang cakap kita tak ada air. Saya sudah masak air panas. Nanti saya nak masak lagi. Saya sudah standby. Simpan air bilik ni tandas dengan bilik mandi sekali. Saya sudah standby ya. Saya sudah simpan air sebab saya ada kolam ni, senang saya nak simpan air ni pun belum cukup ya untuk kita orang mandi esok. Dan juga saya ada simpan dalam plastrin 2 lagi, dengan tong ada sama. Okay, nanti saya nak ambil lagi tong kat bilik atas. Saya rasa ni air tak cukup, nanti lepas tu saya sudah tengok saya punya dapur ni. Biasa ni juga saya akan isikan air juga dalam periuk. Kita isikan apa yang boleh kita simpan ya untuk kita masak esok. Saya ada isikan air botol pula bawah sini. Ada botol, saya sudah isi setengah. Nanti saya akan tambah lagi. Ini besen saya gunakan untuk saya juga. Dia orang kalau tak ada air, dia orang akan bagi tahu, dia orang akan hantar satu surat untuk peringatan lah, untuk kita standby kalau tak ada air. Saya punya surat tak ada jumpa, mungkin dia orang tak letak dekat kita punya peti surat. Semalam kawan saya bagi tahu, dia yang bagi tahu saya tak ada air ya. So esok kita kena bangunkan anak-anak kita awal-awal esok untuk mandi. Hari cuaca hujan dekat luar sana. Hujan panas guys. Tutup pintunya Mimit. Menyeramkan betul cuaca ni. Dekat luar sana hujan panas. Tengah hujan luar sana. Hujan rinyai-rinyai. Okay. Dan di sini saya juga sudah standby kan apa yang nak masak hari ni guys. Tengok. Okay. Then kalau korang nak tahu saya masak apa hari ni, korang boleh ke video saya ya seterusnya ya. Okay, sampai di sini sahaja pertemuan kita kali ini untuk hari ini. Dan saya nak simpan dulu air. Lepas saya simpan air, saya akan masak. Dan tunggu di video saya seterusnya tau. Okay, jangan lupa like, share, komen, subscribe channel saya. Okay, bye-bye.